Martin Paes dipastikan ikut bertanding bersama timnas Indonesia melawan Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, usai sempat mengalami cedera ringan. Pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae-yong memastikan kiper Martin Paes bakal bermain dalam pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Bahrain pada Kamis. Sebelumnya, kondisi kiper timnas Indonesia itu sempat dispekulasikan menjelang laga melawan Bahrain. Ia mengalami cedera ringan pada bagian pergelangan tangan saat bermain bersama FC Dallas klubnya. Shin Tae-yong menyebut, Paes dalam kondisi yang baik sehingga siap tempur menghadapi Bahrain. Tentunya ini menjadi kabar baik mengingat performa kiper berusia 26 tahun tersebut yang sangat apik di lapangan hijau. Diketahui, timnas Indonesia bakal bertanding melawan tuan rumah Dilmun's Warrior di Bahrain National Stadium Riva pada Kamis pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Farah Devanti, GoTV News, melaporkan.